لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله kita masih melanjutkan membaca risalah yang kami tulis bekal untuk setiap pendidik. Dan kita ulangi sedikit di poin ke-15 tentang keutamaan dan fawaid menjadi seorang pendidik. Yang ke-15, majelis terbaik adalah majelis yang di dalamnya disampaikannya ilmu. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marattum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, maka perbanyaklah berzikir. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hilaqul dzikr." Yani halaqah-halaqah ilmu. Halaqah-halaqah ilmu adalah taman-taman surga. Kalau kita merindukan surga, hadir di majelis ilmu. Kita berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurabi dunya, nafasallahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil akhir, yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan, meringankan satu kesusahan dari seorang mukmin, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya di hari akhirat. Wa man yassara 'ala muqsirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim yang kesusahan, niscaya Allah akan mudahkan baginya urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah jalan, di dalam jalan tersebut dia menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya sebuah jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, di masjid, di antara masjid-masjidnya Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarusunahu bainahum, kemudian mereka mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenteraman hidup, ketenteraman hati. Wa wasyiatuhum rahmah, kasih sayang Allah meliputi mereka. Kasih sayang Allah sangat luas, tidak hanya hidayah, rezeki, istri yang taat, anak yang solih-solihah, teman yang baik, tetangga yang solih. Ini semua adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala, tidak dibatasi dengan uang, harta, tidak. Wa hafathumul malaika, dan malaikat menaungi, mengitari mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah menyebut-nyebut kaum tersebut di sisi para hambanya yang mulia, ini para malaikat. Ini keutamaan bagi seorang pendidik yang mengajarkan ilmu, ilmu syar'i. Sangat banyak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kemudian yang ke-16, Allah menyebut pendidik di sisinya di hadapan para malaikat. Bahkan Nabi, malaikat, penduduk langit dan bumi mendoakan bagi mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang hanya ibadah saja seperti keutamaanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas orang yang paling rendah di antara kalian. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut di lubang rumahnya, hingga ikan yang ada di lautan, mendoakan rahmat kepada orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Keutamaan yang sangat besar. Kita tidak mungkin bisa menghitung jumlah makhluk yang ada di langit. Di bumi saja yang kita tinggali, jumlah semut tidak bisa kita hitung. Ini Nabi SAW mengabarkan, orang yang berilmu adalah orang yang didoakan. Pertama, Allah menyanjungnya, karena salawat Allah kepada seorang hamba adalah memujinya, menyanjungnya. Kemudian malaikat mendoakan, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut yang sangat kecil di rumahnya. Cuma kita tidak tahu bagaimana mereka mendoakan kita. Tapi kita wajib beriman dengan sabda Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga bersabda, ini kabar gembira bagi kita penuntut ilmu. Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsa. Semoga Allah memberikan kebahagiaan, kecerahan pada wajah orang-orang yang mendengar dari kami hadis kami. Nabi SAW memberikan kabar gembira dan doa bahwasanya Allah akan berikan kebahagiaan di wajah seseorang yang mendengar hadis dari kami. Dan Nabi SAW menyebut hadis beliau sebagai hadis. Fahafidhahu hatta yuballighahu ghairuh. Sampai dia menyampaikan kepada selainnya. Menyampaikan hadis yang dia dengar kemudian disampaikan kepada orang lain. Fa inna rubba hamil fikhin laisa bifaqih. Berapa banyak pembawa ilmu agama sedang ia tidaklah faham daripada yang diberikan ilmu tersebut disampaikan. Wa rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Dan bisa jadi berapa banyak orang yang disampaikan ilmu itu ternyata lebih faham. Tidak ada yang tahu, bisa jadi antum lebih faham daripada yang berbicara ini. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Salasu khisalin la yahillu alaihinna qalbu muslim abada. Kata Nabi SAW, tiga perkara yang membuat hati seorang muslim tidak mudah dongkol, kesal, jengkel. Ada tiga perkara yang membuat hati seorang itu tidak mudah kesal. Yang pertama, kata Nabi SAW, ikhlasul amali lillah. Keikhlasan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah. Jadi orang ikhlas, dia tidak akan peduli cacian makian, fitnah atas dirinya. Karena dia beribadahnya kepada Allah. Wa munasahatu ulatil amri, dan menasihati para pemimpin kaum muslimin. Waluzumul jamaah, dan menetapi persatuan jamaah kaum muslimin, bukan jamaah organisasi ataupun partai. Kata Nabi SAW, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Karena doa mereka meliputi siapa saja ada di belakang mereka. Kemudian Nabi SAW bersabda, man kana hammuhu al-akhirah. Barang siapa yang cita-citanya, keinginannya itu adalah negeri akhirat, jama'allahu samlahu, maka Allah akan kumpulkan kekuatan pada dirinya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Kemudian menjadikan kekayaan, kecukupan, qana'ah ada pada hatinya. Kalau orang diberikan qana'ah, diberi berapapun dia akan menerima. Tidak diberi dia akan tetap yakin bahwasanya ini bukan jatah saya.
Ya. Di zaman seperti ini sangat dibutuhkan rasa qanaah. Kita yang masih bekerja, berapa banyak saudara kita yang di PHK? Ya. Ini adalah keutamaan yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Wa atathu dunya wa hiya raghima. Dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan tunduk merendah di hadapan orang tersebut. Ya. Jangan sampai justru sebaliknya kita apa? Merendahkan diri di dunia untuk mendapatkan mereka. Kita merendahkan diri di hadapan orang untuk bermuka dua, mendapatkan secuil dunia. Wa man kanat niyyatuhu dunya, dan barang siapa yang niatnya itu adalah untuk mencari dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farraqallahu alaihi dhai'atah. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Allah dia akan kumpulkan. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi. Dan Allah akan jadikan kefakiran, rasa haus akan dunia itu ada di dua kelopak matanya. Senantiasa dia melihat kekurangan-kekurangan. Lihat saudaranya mendapatkan nikmat dia enggak suka, dia ingin seperti yang dia dapatkan. Bahkan dia ingin mendapatkan semua yang apa yang dia inginkan. Sehingga tidak ada yang kenyang kecuali yang mengenyangkan adalah tanah yang di kematian. Wa lam yatihi minad dunya illa ma kutibalah. Kemudian tidaklah dia memperoleh dunia yang dia niatkan tadi, yang dia inginkan, kecuali apa yang telah Allah tentukan baginya. Kalau dia kaya, Allah akan berikan kekayaan, tapi bukan kemuliaan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kami sampaikan dari keutamaan fawaid tentang pendidik, pendidikan dan orang-orang yang belajar. Agar kita, agar kami juga, terutama kami, tetap semangat menuntut ilmu syar'i. Dan jangan lupa, ilmu itu kita pelajari, kita cari untuk kita amalkan. Saudaraku, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke bagian kedua dari risalah ini tentang karakter pendidik. Karakter pendidik atau sifat pendidik. Karena sifat yang ada pada pendidik itu adalah modal utama yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, mutlak harus ada. Sedangkan setiap pendidik itu tentunya memiliki banyak karakter dan sifat. Maka di sini ya, kami bawakan beberapa sifat atau karakter dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang semakin seorang itu meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin ya, kesempatan peluang besar tujuan pendidikan itu tersampaikan kepada peserta didik. Dan karena Nabi SAW adalah sebaik-baik pendidik, Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasikan ya, tentang beliau, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang bagaimana sifat karakternya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlaknya Nabi, sifat karakternya Nabi itu semisal Al-Qur'an, sempurna. Amma taqra'ul Qur'an qaulallahi azza wa jal wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Apakah kalian belum membaca firman Allah taala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik, yang agung, yang mulia. Maka bagi setiap pendidik, tidak hanya guru, karena risalah ini kami tujukan terutama kepada setiap ayah dan ibu ya, karena mendidik tugas mereka. Sedangkan tugas guru ya, hanya di sekolahan. Apalagi sekarang PJJ ya, pelajaran jarak jauh, tidak bertatap muka. Seorang anak tidak mendapatkan cerminan akhlak secara langsung dari sang guru, kecuali ya, via Zoom atau Google Meet, daring ya, dalam jaringan itu. Dan itu tidak dapat mewakili, berbeda dengan bertatap muka. Sedangkan dengan orang tua, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali,
Yang pertama yang kami sampaikan di sini adalah hendaknya seorang pendidik memiliki karakter berhati ikhlas, tulus, mengharapkan usaha pendidikan yang dia jalankan adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap peserta didiknya, terhadap anak, putra, putrinya, istrinya. Ini mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya pada hari kiamat kelak, "Falyamal 'amalan shalihah." Hendaknya dia beramal saleh. "Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dan janganlah ia menyekutukan Allah dengan seorang pun. Dalam surat Al-Kahfi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa." Padahal mereka itu tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan peribadatan kepadanya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyah." Bahwasanya amalan-amalan itu tergantung niatnya. "Wa innamal likulli imrin ma nawa." Dan setiap orang itu akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka hendaknya seorang pendidik meniatkan mendidik putra-putrinya, saudaranya, anak kaum muslimin, itu memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butugiya bihi wajhahu." Sesungguhnya Allah tidaklah menerima sebuah amalan kecuali dilakukan karena Allah dan berharap dengan amalan itu memperoleh wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat ikhlas adalah karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Karena melakukan pendidikan sangat berat. Butuh waktu yang lama. Hasilnya bukan karena dia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah taufik kepada peserta didik itu. Maka dibutuhkan hati yang ikhlas, terutama di masa-masa yang sulit. Ya, di masa-masa yang berat. Yang kedua adalah karakter yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah berilmu. Ya. Karena orang Arab pernah mengatakan, "Faqidu syai' la yuqi." Orang yang enggak punya enggak bisa memberi. Maka orang yang mendidik enggak punya modal untuk mendidik umat, maka tidak akan dapat memberikan apa-apa. Jadi ilmu mutlak harus dimiliki oleh setiap pendidik, harus dimiliki oleh seorang suami, harus dimiliki oleh seorang ayah, harus dimiliki oleh seorang ibu, guru, kepala sekolah, presiden, menteri, dan seterusnya. Karena memberikan pendidikan tidak harus mengajar seperti ini, tidak seperti guru yang mesti harus di kelas. Karena pendidikan bisa dilakukan dengan apapun, memberi contoh, dan nanti insya Allah kita akan membahasnya, metode pendidikan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang-orang yang faham tentang ilmu, faham di dalam hal pendidikan, yang bisa menjawab tantangan zaman, kebodohan umat. "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang faham, memiliki ilmu, apabila jika kamu tidak mengetahui. Apabila kamu tidak mengetahui dalam perkara itu, tidak disuruh bertanya. Tidak boleh kita berfatwa tanpa ilmu. Apalagi kita bukan mufti. Ya. Dan kewajiban bagi setiap pendidik adalah mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jalan ilmu. Sebagaimana firman Allah Taala, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengatakan, "Inilah jalanku yang aku menyeru manusia di jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu. Begitu pula orang-orang yang mengikutiku.
Siapa? Para sahabat, para ulama, ulama fikih, ulama hadis. Kalau Anda masuk dalam ini, maka beruntunglah Anda bersama Nabi dan para orang-orang soleh. Dan termasuk perkara yang diketahui, ya, apabila urusan sesuatu apapun itu diserahkan kepada bukan ahlinya, apa yang terjadi? Tidak akan tambah baik, tidak akan memperbaiki, justru bisa jadi akan merusaknya. Bahkan bisa jadi apa? Hancur. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadirsa." Apabila suatu perkara itu dipikulkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, siapapun dalam perkara apapun ya, terutama dalam perkara pendidikan yang kita bahas, kalau kita mau mendidik anak kita, menitipkan anak kita ke sekolahan, maka harus dicek, harus dipastikan apakah pendidiknya di dalam sekolah itu berilmu atau tidak. Karena Nabi SAW mengatakan ini, apabila perkara pendidikan misalnya dibebankan, dipikulkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadirisa'ah, tunggu aja kehancurannya. Masalah apa lagi? Kepemimpinan, sama. Kalau kepemimpinan ya, RT, RW, lurah, desa, kabupaten, apalagi presiden, kalau kita berikan amanah kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kita sudah tidak dapat orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, sangat bahaya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan kita dalam hadisnya, Inna Allah la yaqbidul ilman tiza'an yantaziu minan nas. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu dari manusia itu secara tiba-tiba, begitu saja dicabut, sehingga manusia tiba-tiba lupa dalam sekejap. Tidak. Walakin yaqbidul ilma biqadri ulama. Tetapi Allah mau mencabut ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Dan berapa banyak melalui pandemi ini berapa ulama kita telah meninggalkan kita. Ini adalah bencana besar bagi umat Islam, kehilangan orang-orang yang berilmu. Hatta idza lam yatruk aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Hingga tatkala orang-orang itu tidak mendapati orang yang berilmu, ya, mereka pun mengangkat pemimpin-pemimpin, ya, dari kalangan orang-orang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighari ilmin fadallu adallu. Lantas manusia, orang-orang pun meminta fatwa, ya, kepada pemimpin-pemimpin yang tidak punya ilmu, dan dia pun berfatwa tanpa ilmu hingga dia sesat dan menyesatkan. Sesat di dunia sangat berbahaya kalau tidak faham akan jalan untuk kembali. Karena sesat di dunia bisa berlanjut sesat di alam barzah sampai di akhirat, sehingga meninggalkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, karakter yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah bermanhaj lurus, berakidah yang benar. Karena seorang pendidik, terutama guru, harus memiliki manhaj, cara beragama yang benar. Karena dia akan membawa peserta didik itu, akan mempengaruhi, akan memberikan warna kepada anak, kepada istrinya. Oleh karena itu para ulama dahulu sangat mewanti-wanti agar untuk seorang muslim menjauhi orang-orang kufar. Berapa banyak kita mendengar kisah dari kalangan para ulama, ada yang tergoda dengan wanita, dia ingin menasihati, ingin wanita itu masuk Islam, ternyata tertarik menikah dan meninggalkan agama Islam. Justru dia, kita pernah mendengar seorang ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang jatuh cinta, tertarik dengan sepupunya,
putri pamannya yang berakidah khawarij, ingin menikahinya dan ingin beralasan bahwasanya dia akan mendakwai dia untuk masuk ke dalam barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata tidak kuat, goncang. Akhirnya dia pun menjadi khawarij juga. Begitu seterusnya. Terutama orang-orang Syiah sangat berbahaya. Menampakkan cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada Ali bin Abi Thalib, cinta kepada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain. Seterusnya. Tetapi menusuk kaum muslimin sangat berbahaya. Dan majelis-majelis taklim mereka sudah menyebar. Pondok-pondok mereka sudah mulai banyak. Ini sangat berbahaya. Dan tugas yang pendidik sangat berat. Dia harus mentasfiyah, memurnikan, mulai dari mata pelajaran, dibersihkan mata pelajaran umum dari pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Mulai dari mata pelajaran yang kaitannya dengan sejarah, ini penting. Distorsi sejarah bisa mempengaruhi akidah seseorang. Kemudian pemahaman-pemahaman sekuler yang disusupkan di materi mata pelajaran pendidikan anak-anak kita di sekolahan. Mulai dari kapitalisme, kemudian pluralisme, waris, kemudian tasayyuk, Syiah, filsafat dan sebagainya, sangat berbahaya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita, telah mengabarkan bahwasanya seorang pendidik itu harus memiliki sifat ini. Perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu. Ilmu Islam ini senantiasa akan dibawa oleh orang-orang yang kredibil, yang memiliki kredibilitas di setiap generasinya. Tugas mereka adalah yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang mereka memberantas penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berlebihan. Wantihalil mubtilin, dan menolak kebohongan orang-orang pelaku kebatilan. Wa ta'wil al-jahilin, dan menolak ta'wil, tafsir orang-orang bodoh. Oleh karena itu, perlu kita mengetahui guru kita, kemudian guru anak-anak kita, kemudian untuk para akhwat harus tahu calon suaminya apakah memiliki sifat ini. Dia harus menolak, mengetahui hak dan batil, sehingga yang diajarkan kepada istrinya, kepada anak-anaknya nanti adalah kebaikan, kebenaran, bukan kebatilan. Karena tidak cukup ayol ikhwah seorang itu faham tentang al-haq, harus disempurnakan dengan mengenal kebatilan. Oleh karena itu, seorang ulama atau orang Arab pernah mengatakan, araftu syarra la lisyarr, aku mengetahui keburukan bukan untuk aku melakukannya, walakin litawaqqi, tetapi agar aku berwaspada, hati-hati dari keburukan tersebut. Man ya'rifi syarra 'anil khair yaqfi. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan selain pada kebaikan, maka bisa jadi dia akan terjatuh di dalam keburukan tersebut. Begitu pula Hudzaifah bin Yaman mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu para sahabat banyak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri ma khafata ayudrikani. Adapun aku memilih untuk bertanya tentang keburukan, berharap supaya aku tahu apabila keburukan itu akan menimpaku. Ini kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Dan para ulama juga sudah mewasiatkan agar kita jadi orang pendidik itu berilmu, bermanhaj yang benar, berakidah yang lurus.
Misal ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi'in besar. Beliau pernah mengatakan dan diabadikan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun, bahwasanya agama, ilmu agama ini adalah bagian agama itu sendiri atau agama itu sendiri, karena agama Islam adalah agama ilmu dan amal. Fanduru amman ta'khudhuna dinakum, maka hendaknya kalian memperhatikan kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Kalau kita ceroboh, karena ini sekolah populer, favorit, kita tidak ngecek apakah para pengajarnya itu akidahnya lurus, manhajnya benar, bisa jadi anak kita mungkin dia berprestasi, pulang bawa piala, berkalungkan medali, tapi hatinya rusak, dikuasai syubhat dan sembuh dari syubhat sangat-sangat susah. Ya, maka benar kata ya, pepatah orang-orang soleh di antara kita, ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Dan ini nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak khusus untuk orang yang mau menikah. Perhatikanlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tunkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena empat hal. Ya. Coba lima liha, karena hartanya, cari yang janda kaya raya, gadis yang kaya, ada? Ya, nggak tahu. Wali hasabiha, kemudian yang kedua keturunannya, ini keturunannya darahnya biru, ini keturunannya darahnya hijau, merah dan seterusnya, ada? Wallahu a'lam. Tapi harus yakin, ini Nabi SAW yang mengucapkan. Yang ketiga lijamaliha, karena cantiknya. Ya, cantik, ya setiap wanita cantik, tapi ada cantik yang ya kayaknya disepakati semua laki-laki kalau lihat dia bilang cantik. Ada yang relatif, ada yang bilang cantik, ada yang gak cantik, tapi kata bapaknya cantik. Ya. Ini juga ada. Walidiniha, begitu pula yang keempat adalah karena agamanya. Kemudian Nabi SAW berpesan, fadfar bidhatid din, maka pilihlah yang baik agamanya. Taribat ziyadat, niscaya kamu akan beruntung. Kenapa? Karena menikah bukan hanya menikmati paras cantiknya, kemolekan tubuh, tapi apa? Karena dia akan menjadi calon guru bagi anak-anak kita. Begitu pula kita mau menikahkan putri kita dengan seorang laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila datang kepada kalian melamar putri kalian seorang yang kalian ridhoi agama baiknya, kemudian baiknya akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Illa taf'alu, kata Nabi SAW, apabila kau tidak melakukannya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau kalian tidak melakukan hal tersebut, maka akan terjadi kerusakan, fitnah. Ya. Terjadi fitnah. Apa fitnah di sini? Kalau agama sudah bukan jadi prioritas seseorang, pasti milih harta, ningratnya, kemudian cantiknya. Apa baiknya seseorang? Ya. Dan akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Bagaimana kalau tidak rusak? Orang soleh ditolak. Terus dia menikah dengan siapa? Kemudian wanita yang kurang akal dan agamanya nikah dengan siapa kalau bukan dengan orang yang soleh? Ini ada perhatian kita yang punya, terutama putri, ya, anak perempuan, atau kita memiliki seorang yang kita ini walinya, harus memahami. Oleh karena itu seorang pernah berkata, al ummu madrasatun idza adattaha, seorang ibu itu adalah bagaikan sekolah, apabila engkau mempersiapkan dengan baik,
a'dadta sya'ban thayyibal a'raqi, maka engkau telah mempersiapkan bangsa yang baik. Ya. Karena ibu ini menjadi guru pertama anak-anak. Di rumah sama siapa? Bapaknya atau ibunya? Sama ibunya. Dan musibah besar tatkala anak justru dititipkan kepada pembantu. Cari pembantu yang yes, yang penting bisa digaji secukupnya. Kan tidak ada pembantu harus S1, pendidikannya pondok pesantren, hafal 30 juz, akidahnya lurus, manhajnya benar. Ada yang seperti itu? Kalau ada, ya nikahi aja sekalian sudah. Ya. Karena yang mendidik anak-anak kita loh. Ya. Kita menitipkan barang saja harus perhatian. Jangan sampai sembarangan. Bagaimana dengan anak-anak? Ya. Menjadi apa? Sesuatu yang kita harapkan kebaikannya tidak hanya di dunia, lanjut sampai masuk surga, kan begitu. Ini perhatian yang sangat penting dari kita agar semua kaum muslimin ya, bisa saling memberikan kebaikan minimalnya di dalam rumah. Siapa yang berbuat baik pertama kali dengan anak-anak kita kalau bukan kita? Jangan sampai justru para pembantu ya. Ini nasihat bersama ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, berakhlak dan beradab mulia. Ya, ini penting. Karena seorang peserta didik anak itu pertama kali mengambil manfaat, mengambil pendidikan dari mana? Dari ilmunya orang? Bukan, tapi tentang bagaimana adabnya seorang guru, adabnya orang tua. Ya. Anak itu kalau mau diajarkan berbakti kepada bapak ibunya, cukup Anda, kita itu berbakti dulu sama bapak ibu kita. Anak itu akan lihat, oh kalau ngomong sama kakek, sama nenek itu harus lembut, gak boleh melotot. Kalau ketemu itu salim, dicium, cium dahinya ya. Kemudian tidak mendahului ketika duduk, mendudukkan dulu orang tuanya. Anak itu akan ingat apa yang dilakukan bapaknya. Kemudian di sekolah juga begitu. Kalau gurunya baik, itu anak itu akan membandingkan dengan orang tuanya. Ya. Dan bahkan yang lebih diingat kebaikan siapa? Orang tua atau gurunya? Seringnya gurunya. Ya, Umi, gak gitu diajari sama ustazah. Ini loh katanya ustazah itu. Akan seperti itu. Nanti kalau penutupan akhir tahun, anak itu akan juga bercerita, tolong berikan kesan dan kesan untuk lulusan ini. Maka dia akan mengucapkan, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat bisa sekolah di sini. Dan kami ucapkan jazakumullah kepada bapak ibu guru. Mana orang tuanya? Ya, yang pertama disebut setelah Allah seringnya adalah bapak ibu gurunya. Padahal waktu untuk orang tua dengan anak itu lebih banyak mana dengan guru dengan murid? Hah? Anak dengan orang tua. Oleh karena itu pendidikan tidak hanya di sekolahan. Sekali lagi, pendidikan tidak hanya di sekolahan, di rumah dulu. Sehingga kebaikan guru itu ibaratnya, oh guru ini semisal ini karena orang tua saya sudah tahu guru saya ini baik. Oh saya pernah lihat kebaikan guru ini pada bapak ibu saya. Dan hendaknya kita pun ya menjalin hubungan yang baik dengan para guru. Jangan tawakal wis pokoknya. Saya titipkan anak ini ke sekolah ini, wis saya yakin sudah yakin. Saya tinggal mengeluarkan uang berapapun. Jangan seperti itu. Orang ke gurunya berpesan, karena saya enggak mampu untuk mengajarkan ini dan itu, kami serahkan amanahkan kepada jenengan. Kalau nakal dinasihati. Ya. Kalau Anda sudah setengah putus asa atau enggak mampu ngomong kepada kami, kita bahas bersama. Jarang sekali orang tua spesial itu.
Sudah kok, ya, saya sudah bayar kok. Anak kok saya jadi nakal itu. Ini salah gurunya. Ya, bukan salah gurunya, salah orang tuanya dulu. Ya. Ini perlu diperhatikan. Biar pihak sekolah itu tidak disalahkan. Dan pihak sekolah juga tidak mentang-mentang. Ya. Jadi ada hubungan kerjasama. Karena Nabi SAW berpesan kepada kita. Ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu kebaikan agamanya tergantung dengan teman dekatnya. Nah, kalau teman dekatnya itu guru dan gurunya bagus, adabnya bagus, akhlaknya bagus, di masjid itu enggak HP-an misalnya. Majelis ilmu itu dia duduk di depan mencatat sehingga santri itu melihat guru saya di depan padahal di sekelilingnya ada santri. Mencatat sehingga lah, oh saya belajar itu juga harus misal ini. Guru itu datangnya duluan, enggak terlambat. Itu akan ditiru. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan, fal yandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seorang dari kalian itu memperhatikan siapa yang dijadikan teman, teman dekat. Ya. Maka orang tua, bapak, ibu, itu harus memperhatikan pendidik anaknya. Kalau oke lah, dia harus kerja, ambil pembantu, maka carilah pembantu yang dia memang faham adabnya, akhlaknya bagus. Ya. Jangan hanya sekedar cari yang paling murah, ya, yang nggak banyak nuntut, yang masih muda, gesit, rajin. Ya. Nggak hanya sebatas itu. Terutama pendidikan. Karena apa? Interaksi anak dengan pendidik itu lebih banyak daripada dengan orang tua. Bagi yang ada pembantu. Ya. Dan Nabi SAW juga telah mengisyaratkan dalam hadis Bukhari Muslim tentang permisalan teman yang baik dan teman yang buruk. Teman yang baik itu bagaikan penjual minyak wangi. Yang bisa jadi seorang itu beli, ya, diberi, atau mendapatkan aroma yang menyenangkan dari temannya tersebut. Dan orang yang jelek, ya, guru yang jelek, pendidik yang jelek itu bagaikan apa? Pandai besi yang bisa membakar baju anak kita. Ya. Kemudian minimalnya mencium aroma yang tidak sedap dari karat yang dibakar. Kita rehat dulu untuk azan. Allahumma
Nah, kita lanjutkan sebentar. Kemudian, saudaraku, semoga Allah merahmati kita semua. Yang kelima, karakter, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah bertakwa. Kita masih ingat, ya, orang bijak dari negeri kita pernah mengatakan, ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya. Itu adalah gambaran, cerminan bahwasanya guru itu harus memberikan teladan. Nah, teladan itu bagian dari ketakwaan seseorang. Maka tatkala misalnya seorang guru mengajarkan, wahai anak-anakku, makan itu dengan tangan kanan, duduk, mengucapkan basmalah, kemudian setelah makan itu kita berdoa. Tatkala anak melihat atau mendengar bahwasanya gurunya kok berbeda dengan apa yang disampaikan, apa yang terjadi? Gurunya kok makannya tangan kiri, ya, sambil berjalan makan, ya. Kemudian setelah makan nggak ada dengar doa-doa apa gitu. Maka akan terjadi pada diri anak itu pergolakan, gejolak, ada peperangan. Guru tadi ngajarkan begini, tapi kok nyatanya berbeda. Itu tentu akan memberikan pengaruh. Ya, ya, kalau kita enak gitu ya, sudah paham, ambil baiknya, buang buruknya. Yang disampaikan benar, gurunya enggak maksum. Nah, gitu kan? Tapi anak-anak ya, justru sangat berbahaya. Apalagi ya, Bang, seorang istri. Bagi seorang suami memberikan teladan. Istriku harus qanaah ya. Syukur dikasih ini, syukur. Tapi apa? Ketika dimasakkan ya. Kemudian tidak suka, marah-marah. Bisa jadi orang apa? Istri akan menjawab, "Sampean aja lu enggak bersyukur, sudah tak masak lo, si cerewet." Ini juga pelajaran. Karena istri mungkin lebih berani daripada anak kita. Anak kita mungkin akan sekedar bergumam. Ya. Kalau berani dia akan mengatakan, "Loh, Ustaz, kok makan berdiri? Ustazah, katanya makan harus duduk. Kok sambil jalan?" Terus seperti itu. Dan ini akan merusak ya. Akan memperlambat proses pendidikan. Akan merusak kepercayaan anak. Ini sangat berbahaya. Itulah bisa jadi apa? Faktor menyebabkan kenapa sekolah ya, pemerintah menggulirkan program wajib belajar berapa tahun? Hah? 9 tahun. Lulus usia 12 tahun. Berapa? Ya, 12 tahun. 15 ya. Lulus usia 15 tahun, tapi enggak ada tuh. Lulus SMP ya, itu SMP kan 9 tahun, itu kemudian sudah siap menikah. Ada? Ada? Nah, ada. Padahal para sahabat ya, usia itu sudah dinikahkan. Lihatlah Abdullah bin Amr menikah di umur 12 atau 13 tahun. Ketika dia masuk balik, dia sudah memiliki bekal. Dia sudah balik fisiknya, berakal, siap untuk menanggung ya beban sebagai seorang suami, seorang ayah. Ya. Ini yang perlu kita hendaknya kita perhatikan di pendidikan kita, pendidikan untuk anak-anak kita. Dan di sini kami juga bawakan beberapa keutamaan tentang takwa bisa dilihat. Dan yang ingin kami sampaikan adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk kita memperhatikan guru untuk anak-anak kita, termasuk kita memperhatikan yang belum menikah untuk mencari istri ya, untuk yang mencari istri yang siap menjadi guru anak-anak kita kelak. La tusahib illa mu'minan, jangan berteman kecuali dengan orang yang mukmin. Ini
perintah Nabi SAW, la tu sahib illa mu'mina, jangan berteman kecuali orang yang beriman. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi, dan janganlah memakan makananmu, menikmati hidanganmu kecuali orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa akan apa? Memberikan pahala melalui doanya. Jazakallahu khairan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am. Kemudian dia akan mendoakan juga, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Kebaikan itu akan kembali kepada kita berkali-kali lipat. Inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sekali lagi ya, yang punya kepingin nikah ya, memperhatikan, jangan sekedar cantik, harta. Ya syukur-syukur kalau punya empat semuanya itu. Cantik iya, kaya, ningrat, agamanya bagus. Kalau gak dapat, ya tiga. Agamanya bagus, cantik, berharta. Gak dapat tiga, ya yang dua. Agamanya dan cantik misalnya. Gak dapat, ya cuma satu itu agamanya. Karena dia akan menjadi ibu insya Allah bagi anak-anak kita. Kemudian yang terakhir yang dapat kita baca di kesempatan malam ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Cari atau hendaknya seorang pendidik itu bertanggung jawab. Karena tanggung jawab ini adalah amanah. Kalau kita memiliki misalnya seorang suami gak bertanggung jawab, cari duit tok, pulang-pulang bawa duit, habis itu hilang lagi, cari duit lagi. Sehingga apa? Beban pendidikan itu bertumpu pada seorang wanita. Sedangkan kita tahu wanita itu adalah tulang rusuk. Tulang punggungnya siapa? Mestinya suami. Sehingga wanita sudah jadi tulang rusuk, jadi tulang punggung, sangat berat. Tidak seimbang. Sedangkan anak itu butuh juga pendidikan dari ayahnya. Begitu pula sebaliknya. Anak itu juga butuh pendidikan dari ibunya. Ini yang perlu ya kita pelajari bekal menikah ini. Di sini sudah pernah kajian fikih menikah A sampai Z. Bukan hanya ngurusin nikah itu hukumnya ini, enggak. Kaitannya dengan hak seorang istri, hak seorang suami dan anak-anak. Sudah di sini? Takmirnya mana? Nah, ini gimana ini, takmir? Sudah berapa tahun kajian ini, kemudian sudah banyak saudara-saudara kita yang ikut ngaji menikah. Bahkan ada yang mau nambah. Hah? Praktek nih, ilmu dulu. Bukannya kaidah kita itu ucapan Imam Bukhari, al-ilmu qabla qaul wal amal. Kan ini semboyan kita, berilmu dulu sebelum beramal, berucap dan beramal. Penting ya, digendakan, ya daurah lah. Sebulan sekali, setahun masa gak tuntas itu kita menikah. Terutama tentang bagaimana menyiapkan seorang ya bapak. Karena banyak kita siap jadi suami, siap jadi istri, tapi apa? Belum siap jadi bapak, belum siap jadi ibu. Ya, ini. Karena Nabi SAW ya, menitipkan pesan sebagaimana hadis yang tadi, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisaah. Apabila perkara itu dipikulkan, diamanahkan kepada orang yang tidak punya kompetensi, maka tunggulah kehancurannya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, la imana liman la amanatalah. Tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak memiliki sifat amanah. Waladina liman la ahdalah. Dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menepati janji. Ini adalah peringatan kita bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, memperbaiki para pemuda kita, istri-istri kita, para suami kita, ya kaum muslimin, sehingga kebaikan itu kalau sudah ada di rumah, rumah sini, rumah sana, kemudian membuat komunitas atau meskipun tidak satu komunitas, tapi mewarnai, insyaallah akan menjadi negeri yang berbarokah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.